Assalamualaikum, Mas Rafaze. Sudah siap ya? Sudah ready? Are you ready? And a good morning. Yeah. Good morning, Mas Raihan. Good morning, Ustaz. Good morning, Kais. Kais mana ini? Tidak kelihatan. Oke, baik, lanjut ke pelajaran. Ya, ada dua yang mau kita pelajari untuk kali ini, yaitu kalimat perintah satunya ya, dan satunya adalah penjumlahan. Ada dua. Kamu bisa buka bukumu halaman 98. 98, Dek, dicari. Ya, ini sudah subtema 3 ya, anak-anak. Dari 97 itu kelihatan. Tema 1. Iya, tema 1. Halaman 98. Jadi kita masuk ke kalimat perintah dulu. Sudah ketemu? Di situ ada gambar siapa? Sama siapa? Ibu dan ibu. Ibu dan sama siapa? Ibu dan Udin. Oke, ibu dan Udin. Ibunya dan apa itu? Tapi Oke. Bagilah kamu dengan teman-temanmu ya, Din. Jadi di sini ibu menyuruh ya. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, ini ibu menyuruh. Nah, menyuruh ini yang disebut dengan kalimat perintah. Baik ya. Ibu Udin adalah anak yang akhlaknya baik, santun, rukun dengan temannya. Nah, sekarang kita pelajari apakah kalimat perintah itu. Ini tadi ya, ibu menyuruh Udin membagi bekalnya. Dengan mengucapkan apa tadi? Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Nah, ini adalah contoh kalimat perintah. Yaitu kalimat untuk menyuruh. Jadi kalimat perintah itu adalah kalimat yang isinya menyuruh. Menyuruh membagi. Maka ibu bilang, bagilah. Bagi, kira-kira siapa yang bisa membuat contoh kalimat perintah? Kira-kira. Kalau misalnya menyuruh membuka buku, gimana? Ngongkon dulu nyuruh diantik kalimat. Mas Kais coba, kalau misalnya perintah membuka buku gimana kira-kira?
Buka bukunya teman-teman. Oke. Bukalah bukunya. Bukalah bukumu teman-teman. Kalau menyuruh merapikan tempat tidur, gimana? Mas Takis. Tempat tidurmu. Beda. Kalau nyuruh merapikan tempat tidur. Tempat tidur Udin. Rapikan tempat tidurmu. Nah, seperti itu adalah contoh kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu kalimat yang isinya apa tadi teman-teman? Isinya menyuruh. Ya, menyuruh. Oke. Jadi ini ciri itu harusnya tulisannya ciri ya, salah Ustaz. Ciri bagian deh. Ciri-ciri kalimat perintah. Satu, dibaca. Ciri-ciri kalimat. Mas Nabil. Apa itu? Satu. Yang di mana? Yang di layar. Yang di layar di sini Mas Nabil. Dilihat. Isinya menyuruh. Isinya menyuruh. Yang kedua Mbak Nazifa. Mbak Nazifa memakai kata kerja perintah. Kerja perintah itu apa sih? Nah, biasanya ada tambahan lah tadi ya. Bagilah, bukalah. Apalagi? Buatlah. Kemudian ada kah, bukan kah ini ya, tapi kan sudah betul kan? Bagi, rapikan. Mas Fakir sudah bercanda ya. Rapikan, ambilkan, dan lain-lain. Enggak mesti sih, enggak mesti. Nah, ini ya contohnya. Bagilah, bacalah, ambilkan, rapikan. Biasanya seperti itu, biasanya. Nah, kemudian satu lagi adalah diakhiri tanda seru. Ada yang tahu tanda seru? Tahu. Tahu ya. Siapa yang di jalan raya pernah melihat gambar seperti ini? Pernah? Pernah. Nah, pernah. Ya. Tanda seru itu seperti ini. Seperti pentung. Ya. Garis titik. Coba tangannya, diangkat. Nah, tangannya kita buat tanda seru di udara. Dari atas. Garis titik. Ya, lagi sekali lagi. Garis titik. Oke, seperti itu ya tanda seru. Oke, jadi kalimat perintah itu isinya menyuruh, memakai kata kerja perintah, diakhiri tanda seru. Seru, pintar. Contohnya yang tadi. Bagilah. Ini kata bekal makananmu. Seru. Nah, seperti itu. Ini adalah menyuruh untuk membagi bekal. Oke, sederhana sekali untuk tentang kalimat perintah. Langsung tantangannya. Nah, kali ini pakai buku tulis ya. Yang kemarin-kemarin belum nulis dulu. Sekarang pakai buku. Tulislah di buku halus tematik. Nah, ini saya juga membuat kalimat perintah. Tapi bukan usaha. Buatlah dua contoh kalimat perintah. Bebas, buatnya bebas. Saya bisa. Oke. Okay. Perintah. Perintah. Oke. Okay. Itu bisa dilanjutkan nanti. Sekarang kita akan banyak tanya sama Ustaz. Halaman berapa Ustaz? Oke. Halo.
Bukan halaman ini loh. Kamu buat contoh sendiri kalimat perintah bebas. Sementara itu dulu. Nanti dilanjutkan nulisnya. Sekarang kita ikuti dulu yang penjumlahan. Lihat guys. Lihat sini guys. Ini sudah ulangi. Sekarang kita masuk ke penjumlahan. Oke, nulisnya dilanjut nanti. Oke. Ya, sekarang lihat ke layar dulu. Lihat ke layar dulu. Penjumlahan. Subtema 1, hidup rukun di sekolah. Langsung ke contoh. Di sekolah Odin ada 123 siswa laki-laki dan 116 siswa perempuan. Jumlah siswa semua siswa seluruhnya untuk mengetahui siswa seluruhnya ya. Caranya bagaimana, ada yang tahu? Ya, siswa laki-laki ditambah dengan jadi untuk mengetahui jumlah siswa seluruhnya adalah siswa laki-laki ditambah siswa perempuan. Siswa laki-lakinya tadi berapa? Berapa syarat laki-laki? 123. Yang perempuan berapa? 116. Oke, berarti semuanya 123 ditambah 116. Kalau pakai jari, jarinya enggak cukup ya. 123, 125. Kita caranya kita mau pakai cara yang mudah. Ya, 123 ditambah 129. Ya. Yang perempuan 129. 129. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, yang laki-laki perempuan. 1, 2, 3. Sekarang yang ratusan ya. Ini ratusannya. Ini sama ini. Terus. 300.
200. Berarti semuanya berapa? 200. 29. Ya, semuanya 123 tambah 16. Itu ya di sini. Kita tambah 6 berapa? 9. 2 tambah 1 230. 239. Tulis pendek 239. Sebenarnya ini sama caranya dengan menyusun nih. 3 tambah 6 9 satu tambah yang satu. Benar sekali. Jadi ternyata caranya begitu teman-teman, disusun. Nah, angka dalam bentuk susun mulai dari satuan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, ratusan tambah puluhan. Ini sebenarnya kan. Di susun itu atas, bawah. Jadi nggak bisa malam. 123. Satuan, puluhan tambah puluhan, tambah ratusan. Bisa dari belakang. 123. Dari belakang. Dari belakang. Berapa ini? 140 5 tambah 223. Hitungnya dari belakang. Berapa tambah 5 tambah 3 berapa? 268 tambah 200 7 tambah 1 8 239. Oke. Jadi bisa satu-satu ya dari belakang. Kenapa dari belakang? Itu ada rahasianya. Nanti level berikutnya rahasianya akan kita temukan. Nah, ya. Oke. Paham mana? Paham sama. Bisa ya. Oke, ya. Kuncinya mulai dari belakang. Kan atas bawah terus dihitung dari belakang. Oke, kalau sudah paham siap menerima tantangan hari ini? Ustazah kirim di grup.
ya, karena waktu kita mau habis silakan kotak kecil. Ini bose orang jadi ada dua tantangan tema hari ini Jadi itu pelajaran kita hari ini dua ya. Itu nomor dua. Yaitu tentang kalimat perintah dan penjumlahan. Tantangan satu adalah kalimat perintah. Ada yang mau tanyakan dulu? Mana angkot ngomong soalnya dan jawabannya ditulis buku, mana soalnya Ustazah kirimkan ulang di grup ya. Ustazah kirimkan ulang di grup tantangan hari ini. Oke? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, sekarang kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini. Ada yang ngecat? Dicat ya kita. Oh, ada cinta. Fokus. Ya. Yeah. Baik, seperti itu kita akhiri dulu pertemuan kita kali ini ya. Jadi kita tadi belajar dua hal, yaitu satu kalimat perintah dan yang kedua adalah tentang penjumlahan. Aku enggak ada suaranya. Tantangannya juga ada dua. Tantangannya juga ada dua. Satu, membuat dua kalimat perintah.